Hai semuanya, aku Safira Anjani, reactor for K-pop dance and choreographies on K-pop in this YouTube channel. Dan kemarin beberapa minggu lalu ya bulan lalu aku di dapat Scarlet scrub, terus dapat shower gel, dapat shower scrub juga, dapat lotion. Sekarang ada yang baru nih dari Scarlet. Ini kemarin dapat ini. Aku tunjukin. Tada! Oh my gosh. Wah. Wah, cutie. Halo sahabat setia Scarlet, terima kasih sudah mendukung produk kami. Dapat stiker. So cute. Kita lihat. Ini shower scrub ini ya gunanya. Buat exfoliating biar kulit kita bersih, sel-sel kulit kita juga keangkat yang mati, jadi kita nggak kelihatan butek gitu ya. Jadi kalau pakai ini jadi lebih bersinar gitu, lebih brightening juga. Terus di sini juga ada antioksidannya, jadi untuk bantu biar cerah gitu ya. Exfoliates dead skin cells dan untuk moisturizing dan melembutkan kulit juga. Yay! Pertama ada Jolly. Si Jolly ini baunya ada glutathione sama vitamin E. Jadi udah pasti banget ini buat moisturizing our skin ya. Wow, wangi banget. Very soothing. Ini enak banget buat self care kalau lagi mandi ya. Aku biasanya kalau lagi mandi self care sih kayak pakai scrub. Ada ini juga nih, ada beads-nya juga warna-warni. Warnanya biru. Tuh, titik-titik itu beads-nya. Tuh. Ada yang versi kecil, ada yang versi gede. Wah, ini lembut banget sih untuk scrub. Biasanya kan kalau scrub tuh kasar ya. Tapi this is so smooth. Ah, wanginya enak banget, parah. Ya, ini namanya Jolly. Yang ini Charming. Warnanya ungu, ada beadsnya juga sama, ada glutathione dan vitamin E sama ya semuanya ya. Cuma baunya yang beda. Oke. Ini baunya. Kalau yang ini baunya lebih manis sih, yang ini baunya lebih strong. Oke. Tetap lembut ya, ayo kita lihat. Mau dong dapat beadsnya. Dapat warnanya merah, lucu banget. Tuh, gemes banget ya. Aku udah pakai yang coffee. Sejak pakai yang coffee, dead skin cells yang di sini emang hilang sih. Tadinya tuh ini hitam banget. Tuh, jadi hilang. Sekarang pakai yang ini. Ganti aja. Beadsnya juga nggak kasar, jadi nggak ngerusak kulit. Oke, ini lumayan soothing ya. Aku lebih suka yang ini sih. Aku lebih suka si Jolly. Tapi preferensi ya, namanya orang ya. Kalau misalnya mereka punya preferensi sendiri kan pasti, kalian kan pasti punya kesukaan sendiri ya, mau bau yang kayak gimana, scent yang kayak gimana. Jadi tinggal beli di Shopee. Ini launchingnya 25 November, jangan lupa 25 November kalian bisa beli di Shopee. Ini lucu banget, ini fresh brightening shower scrub. Oke. Ini tiga-tiganya untuk brightening ya, by the way. Ini freshy, dia tuh kayak see through gitu loh. Tuh, dia tembus. Ini juga ada versi kecilnya. Tuh, ini menarik banget sih. Kita lihat ya. Ini semua aman, tidak dites di binatang ya. Jadi we're not hurting animals. Wah. Oke. I change my mind. This is my favorite. Mau lihat beadsnya. Oke, dapat. Dapat. Tuh lucu banget. Tuh ada merah-merah sama biru-birunya ya. Ini tuh 75.000 ya. 75.000 satuannya. Tinggal dibeli aja. Kalau ada harga bundling akan segera diinfoin. Ini udah registered di BPOM, jadi udah pasti aman. Kalau lewatin lembaga-lembaga gitu biasanya ketat sih pengecekannya, jadi emang pasti udah aman, udah enak banget dipakai, tinggal dipakai aja. Oke, ini bisa dibeli di Shopee, bisa juga di Instagram, dilihat di Instagram ya, Scarlet Whitening. Kalian juga bisa cek di Shopee, shopee.co.id, Scarlet Official Shop.
Linknya ada di bawah, WhatsAppnya ada di bawah. Tinggal dipesan aja 25 November dia launch. Jadi ini satunya 75.000, menurut gue ini murah untuk scrub. Dan ini enak banget. Lembut, nggak terlalu kasar, nggak bikin gatel, nggak bikin stres kulitnya, nggak bikin kering juga karena ada vitamin E dan ada glutathione-nya. Oke, okay. Thank you Scarlett. Thank you. Cute banget ya.